Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pengiriman paket ganja ke alamat rumah Reni Jayusman. Polisi menegaskan bahwa pelaku tidak punya hubungan dengan Reni. Pelaku juga mengirim paket serupa ke beberapa alamat lain secara acak. Dia hanya lihat googling aja istilahnya. Lihat, ya betul, ngacak. Jadi tidak ada terkait kenapa ke Reni ada hubungan apa, tidak ada. Selain mengucapkan terima kasih kepada aparat kepolisian yang bertindak cepat mengungkapkan kasus ini, Reni menyebut pelaku pengiriman paket ganja tersebut tak ubahnya seperti seorang teroris karena membuat hidupnya tak nyaman. Jadi kami terteror dan tidak nyaman. Ada apa di balik ini semuanya? Tapi ternyata kan sudah dijelaskan oleh Tony tadi bahwa motifnya ternyata hanya untuk kepentingan diri dia sendiri, tapi mengorbankan orang lain. Terteror dan tidak nyaman. Ada apa di balik ini semuanya? Tapi ternyata kan sudah dijelaskan oleh Tony tadi bahwa motifnya ternyata hanya untuk kepentingan diri dia sendiri, tapi mengorbankan orang lain. Ya, mudah-mudahan pengalaman ini tidak dialami oleh warga Indonesia lainnya ataupun teman-teman saya, karena teror itu ternyata tidak hanya bom, tapi kepada mental, kepada kenyamanan kita, itu juga namanya teror juga, yang bisa dinamakan teroris juga yang melakukan, menurut saya.